Lawan kita seterusnya, Arvin. Lepas lawan Makmal mak dia, cerita pasal area zero sikit, kita kena lawan Arvin sebab nak buktikan yang kita mampu pergi ke area zero. Aku macam biasa, start dengan bawang, lawan Greedon dia. Break break, critical hit, cantik. Selesai satu. Aku tak tukar bawang lawan Skull Villain sebab aku nak tidurkan dia pakai spore. Aku lupalah ada ni grass type. Satu fire blast, bawang pun menjadi bawang goreng. Yang ni salah aku, confirm. Angin masuk lepas tu, Brave Bird satu kali, settle. Arvin punya Gargan Knuckle, set up Stealth Rock. Aku ambil peluang ni dengan Steel Wing dua kali, batu Minecraft ni pun mati. Angin masih lagi menjadi barisan harapan tim aku. Aku Terra ke water nak throw off Cloyster dia. Dua Brave Bird, Cloyster meninggal. Toad Scroll dia masuk. Aku nak flamethrower pakai putih. Tapi damage dari Stealth Rock dengan Power Whip memang pedih. Satu flamethrower dan aku terpaksa korbankan putih. Time tu boleh pula hujan. Damage flamethrower geli-geli je. Giliran ais batu beraksi. Tank Earth Power dengan jayanya. Satu pusingan Beyblade Ice, Toad Scroll pun mati. Ace Pokemon Arvin, siapa lagi kalau bukan Mabon Steve Terra Dark. Fight ini paling style. Anjing gigit, aku recover. Anjing gigit, aku air defense. Secara perlahan, damage Mabon Steve tak di effect dekat ais batu. Bila dah ready, aku Beyblade Ice 3 kali dan aku berjaya kalahkan Arvin. Dua Pokemon aku terkorban. Satu sebab salah aku, satu lagi sebab aku terpaksa. Arvin dan Penny settle, satu lagi rakan kita menanti.